Di suatu desa kecil bernama Gunting Saga, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, pada tanggal 22 Oktober 1973, lahir seorang anak yang akan menjadi cahaya bagi bangsa ini, Saifuddin Herlambang. Demikianlah namanya, lahir dari pasangan Haji Amir Hasan Munte bin Sanodi dan almarhumah Ibu Haja Syamsinar Simanjuntak binti Abdul Qadir Jailani. Bambang, panggilan akrabnya kala itu, tumbuh menjadi anak yang rajin mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam. Sejak kecil, ia gemar membaca Al-Quran dan belajar mengaji dari seorang guru agama di kampungnya. Ananda Bambang ini adalah seorang yang sangat patuh kepada orang tuanya. Dan Ananda Bambang ini dalam melaksanakan karirnya, baik belajar atau melaksanakan sesuatu, dia senantiasa mohon doa kepada orang tuanya. Cita-citanya yang tinggi mengantarkannya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di tempat kelahirannya, SD dan MTs Al-Wasliyah, sebelum melanjutkan studinya ke pondok pesantren. Dengan terangkatnya Ananda Saifuddin Herlambang menjadi profesor, maka terangkatlah martabah Al-Wasliyah itu. Sampai sekarang tambah bermutulah dia. Namun, semangatnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1995, Herlambang merantau ke Jakarta untuk mengejar impian akademisnya. Berat hati sang ayah melepas anak tercintanya yang hanya berbekal uang 1 juta rupiah. "Nak, saya hanya punya satu peluru. Kalau tak bisa kau nimbakkan ini, tak ada lagi peluru," pesan ayah. Di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Herlambang menyelesaikan gelar sarjana agama pada tahun 1999. Prestasinya di dunia akademis tidak diragukan lagi dengan berbagai juara di berbagai lomba, baik lokal maupun nasional. Herlambang menikah dengan Torikoh. Dari pernikahannya itu, mereka diberkahi 3 orang anak. Semenjak kami menikah, saya memimpikan suami saya itu menjadi dosen dan guru besar. Pencarian ilmu Herlambang tidak berhenti di sana. Dia melanjutkan studi hingga meraih gelar Magister Agama dalam bidang tafsir hadis pada tahun 2004. Dan bahkan gelar doktor dengan predikat wisudawan terbaik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Dalam dunia usaha, beliau aktif di bidang haji dan umroh. Hingga saat ini, beliau masih menjadi direktur utama PT Armina Mabror dan PT Ronaldit Yatur di Jakarta. Namun kesuksesan di bidang usaha tidaklah menjadi kebanggaan bagi ayahnya. "Hamka, bahwa adikmu ini jadi dosen di sana. Saya tidak bangga dia jadi pengusaha. Saya lebih bangga kalau dia jadi dosen," pintah ayah. Pada tahun 2011, Herlambang memulai karir di dunia pendidikan, yakni di IAIN Pontianak. Sebagai aktivis dan pembina di berbagai lembaga Islam, Herlambang banyak menghasilkan beragam karya ilmiah yang populer. Di antaranya, 9 jurnal internasional bereputasi, terdiri dari 7 jurnal ilmiah terindeks Scopus dan 2 artikel ilmiah terindeks WoS. Karya terbaru yang banyak diminati pembaca saat ini adalah Membumikan Makna-Makna Haji dalam Konteks Kemanusiaan dengan pendekatan metode tafsir Maqasid Al-Laikah. Herlambang sangat peduli dengan perkembangan pendidikan agama Islam. Hal ini terbukti dengan didirikannya 3 pondok pesantren besar di berbagai daerah. Di antaranya, Pondok Pesantren Subulul Ihsan di Parung, Bogor. Pondok Pesantren Global Uswatun Hasanah di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Pondok Pesantren Darul Ihsan di Wonosobo, Jawa Tengah. Hari ini, Herlambang telah mencapai puncak karirnya dalam dunia pendidikan, yakni menjadi seorang profesor atau guru besar. Jadi, alhamdulillah dengan adanya pencapaian ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk keluarga, untuk anak-anak, dan saudara-saudara, serta masyarakat umumnya
negara serta agama. Waktu tahu ayah jadi profesor itu ya kaget gak kaget. Kagetnya karena wah secepat ini ya Allah kasih rezeki profesor ini. Tapi gak kagetnya karena ayah itu emang keren, emang superman gitu. Jadi kalau dibilang apakah ini hal yang mustahil untuk ayah dapatkan, iya. Jadi Rara sebagai anak pertama ayah, Rara bangga dan doakan Rara semoga Rara bisa juga seperti ayah. Selamat atas pencapaian ayah menjadi guru besar atau profesornya. Erto bangga banget punya ayah yang bisa jadi profesor di usia saat ini. Ayah, selamat karena ayah udah jadi profesor. Dia bangga banget sama ayah. Dia sayang ayah.